Jika kau suka video ini, klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan klik suka dan bagikan ke sosial media. Halo bosku, ketemu lagi bersama saya di channel Lincah Tutorial. Oke bosku, di sini saya akan memberikan cara untuk mengatasi yaitu volume yang suka naik turun sendiri. Nah jadi kita tidak enak kalau kita sedang mendengarkan musik atau nonton video yang suka volumenya naik turun sendiri ya pasti mengganggu sekali ya. Di sini saya akan memberikan cara yang sangat mudah buat kalian jangan buru-buru langsung kita ke tukang servis. Nah, di sini kita akan memberikan cara yang sangat sederhana tapi bermanfaat banget ya. Nah, di sini buat bosku yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel Lincah Tutorial ya agar saya lebih giat untuk membuat video yang sangat bermanfaat sekali tanpa mengeluarkan modal supaya HP kita bisa digunakan lagi. Oke, di sini caranya sangat mudah banget. Di sini kita buka yaitu aplikasi seperti ini. Nah, tampilan awal akan seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian klik verifikasi. Setelah diklik verifikasi, nanti biasanya akan ada muncul. Nah, di sini karena saya sudah izinkan tidak muncul. Nah, di sini kita langsung ke aplikasinya ini ya. Nah, di sini kita langsung klik di bagian atas ini automatic ya. Kita klik, nah di sini kita izinkan. Nah, di sini kita izinkan ya, aplikasinya di bagian bawah ini. Kita klik, kita izinkan. Nah, di sini sudah diizinkan, lalu kita langsung ke aplikasinya tadi. Nah, di sini untuk menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini fungsinya untuk mengunci volume yang suka naik turun sendiri. Jadi kalian misalkan media ya. Misalkan di sini media kalian kunci. Di sini maaf ada iklan kita silang dulu. Nah, di sini media ya. Misalkan kalian ingin volumenya segini. Kalian tinggal klik segini ya yang bagian loketnya. Kalau loketnya adalah kita terkunci. Nah, di sini coba kita seperti ini pasti kita tidak akan bisa untuk menambah volume atau mengurangi volume ya karena volume sudah terkunci dengan aplikasi ini jadi ini sangat bermanfaat sekali buat HP kalian yang suka naik turun sendiri volumenya ya untuk mendapatkan aplikasi ini kalian tinggal klik Google Play Store karena ini sudah resmi di Google Play Store ya jadi tentunya sangat aman sekali nah di sini aplikasinya seperti ini ya volume lock kalian tinggal unduh ini hanya 4k 4mp ya sangat irit bangetnya. Nah setelah itu kalian jangan pernah hapus aplikasi ini ketika sudah mengunci. Oke? Okay? Semoga membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Lincah Tutorial.